Different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? I'm on you. Yeah, so high. Hey. Yeah, so high. Yeah, so high. Kenalin dulu kita dari apa di channel. Ingin izin review sini ya Bu ya. Boleh. Saya nama saya Ma'ruf. Iya. Dan Muhammad Afan. Muhammad Afan. Bu, sebenarnya Melo Coffee ini apa ya Bu ya? Kita di coffee shop ya. Coffee shop. Ya. Oh, coffee shop. Coffee shop, tapi kebetulan di sini saya lebih ke manual brew. Melo? Manual brew. Oh, manual brew. Iya. Jadi saya nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin? Nggak pakai mesin, espresso nggak ada. Oh. Nah. Bedanya Melo Coffee ini dengan kafe yang lain itu apa ya, Bu? Bedanya saya di sini adalah seperti yang ada di logo itu, The Real of Indonesian Coffee. The Real of Indonesian Coffee. Wow. Jadi semua kopi yang ada di Indonesia itu kita punya semua. Wow. Semua dari Sumatera ada, kita punya Bali ada. Wow. Terus dari Jawa juga ada. Jadi kalau total kopi ada 17 macam. 17 macam kopi. Variannya atau ini ya? Variannya. Oh, variannya. Kalau di sini ada ruangan apa aja Bu? Di sini ini kebetulan yang kita duduki sekarang adalah ruang VIP. Wow. Tapi bisa juga diisi untuk meeting. Oh, kapasitasnya iya. Di sini kapasitasnya maksimal untuk 10 orang. Kemudian ada yang di sebelah sana tadi sebelum masuk sini itu bisa juga kalau
lebih dari 10 orang, saya tempatin di situ. Oh, buat umum gitu ya, bisa ya, situ? Maksimal bisa 50 orang gitu. Okay. Misalnya mau private, biar gak ada orang keluar masuk. Kan karena toilet kita kan di belakang. Yeah, bisa juga nanti masuk toiletnya lewat ke samping. Oh. Gitu, karena kita di samping kan ada jalan tuh sedikit. Jadi bisa lebih cocok lah, lebih nyaman mungkin ya. Kan kalau di hotel, harga mahal, kalau di sini harga miring banget lah. Oh, jadi harganya ini miring tapi tidak murahan ya, Bu ya. Kualitasnya itu pasti mantap dan terjamin. Kalau untuk kita pesan VIP di sini itu ada budget lagi nggak, Bu? Nggak ada. Yang penting pesan aja order makan minum di sini. Gitu. Saya nggak pernah ngecharge untuk keluar sekian jam berapa gitu. Di sini ada berapa menu kopi, Bu? Kalau menu kopinya kita punya V60. Coffee latte. Best sellernya apa ya? Kalau best seller ada mellow coffee cheese. Mellow coffee cheese. Wah, bisa sih kalau favorit kita. Kalau favorit itu biasanya kalau berani sekarang kopi ya. Ya, ini ada kopi favorit mas Buda. Biasanya yang sering diminati apa? Best seller gitu ya. Kalau yang kopi yang tadi yang cheese. Terus yang kedua itu kopi susu. Cheese benar. Cheese yang apa ya? Keju ya. Cheese keju. Wow. Bahasa Inggrisnya gimana? Kita kan gak sehat dengan cheese gitu kan. Jadi di atas ada keju, ada marshmallow juga. Ada marshmallow? Iya. Oh, kopinya dikasih keju gitu? Iya. Kayaknya saya baru denger nih. Iya. Kayaknya ada juga kopi dikasih kamu. Iya. Rasanya gimana ya? Kok lu gak dicampur saus ya? Oke. Apa sih, Bu, katanya di sini bisa produksi sendiri kan, Bu? Iya, kita kebetulan kopinya roasting sendiri. Jadi saya dari 17 macam itu, saya hanya punya green bean yang selebihnya untuk kopi-kopi yang tadi untuk minuman saya produksi sendiri. Dari medium to dark atau dark. Kita juga terima juga jasa roasting. Wah. Jadi kalau ada dari kedai lain, karena kan kopi itu kan selera ya. Iya. Kalau dari kedai lain, misalnya dia khasnya kopi apa, dia punya green bean. Mau minta roasting di sini bisa. Oh. Biasanya murah aja, 35.000 aja per 1 kilo. Per 1 kilo. Iya. Untuk di sini buka dari jam berapa, Bu? Kalau buka dari jam 9 kita buka. Jam 9 sampai jam? Sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Wah, ini buat anak pun nongkrong-nongkrong ya di sini. Iya. Buat teman-teman nih, kalau misalnya senang kopi, langsung datang aja ke Mellow Coffee. Biasanya kalau ada kopi ada wifi nggak, Bu? Ada musik lagi. Iya. Ada musiknya. Ada. Wah, sangat lengkap. Oh, tadi nggak usah ditanyakan lagi ya. Setiap malam minggu ada musik. Kalau Mellow Coffee sendiri, cuma ada di sini. Cabang-cabangnya ada. Alhamdulillah baru satu. Insya Allah kalau pandemi udah selesai, tahun depan saya mau buka cabang. Wih, mantap. Di mana, Bu? Masih rahasia. Oh, rahasia. Jadi masih rahasia sebenarnya. Apa ini bisa deliver order nggak sih, Bu, kalau misalnya kopi? Bisa. Selama PSBB ini saya bisa delivery ke langsung order. Jadi nggak kalau kan ada GrabFood, ada GoFood. Tapi bisa order juga lewat Instagram atau lewat WA nya Melo. Instagramnya apa? Melo.coffee59. Melo.coffee59. Di follow ya sobat ya, buat kalian yang ingin mampir ke Melo Coffee. Oke. Okay. Oh, kita boleh keliling dulu. Boleh. Sambil lihat apa? Ada hasil roastingnya ya? Hasil roastingnya. Kebetulan saya juga lagi roasting. Oh, mantap ini kesempatan.
kita. Gimana kalau mau nyobain kopinya, boleh tuh? Boleh, silahkan. Wah, silahkan. Kopinya kita rasain. Gimana? I need some time to be okay. Ready apa aja, Bu? Yang ready ada kopi susu melon, ada kopi susu melon, es klopon ada. Sebentar, Bu, es klopon apa ya, Bu ya? Itu ya rasa klopon aja gitu. Campur klopon. Oh, enggak ada kopi-kopinya. Tahu kan makanan klepon? Tapi nggak haram ya, tapi nggak haram loh. Halal, halal ya. Boleh Bu, saya pesan es klepon melo ya. Saya katanya suka es nih, biasanya apa favorit saya misalnya es kopi hazelnut. Boleh. Dilanjut sama baristanya ya. Wah, saya mau lanjut lagi roastingnya. Kalau saya aja nih. Ya, silakan enjoy ya. Oke guys, kita langsung ngobrol. Ya coba kita sedang berada di tempat apa nih, Mas? Tempat baristanya ya, dengan Mas baristanya siapa namanya, Mas? Akbar. Boleh kita lihat cara pembuatannya, Mas? Untuk prosesnya boleh? Boleh. Kita bisa pesan apa? Es krepon. Es krepon sama tadinya kopi hazelnut. Nah, ya kopi hazelnut. Boleh dulu, boleh. Boleh. Iya, saya bikin dulu ya. Kan lagi di tamping nggak? Tamping, ya, apa sih tamping mas? Tamping untuk memadatkan kopi, press kopi buat biar ini untuk hasil espressonya itu lebih maksimal. Oh, biar maksimal. Kita di sini masih pakai manual. Oh, iya betul. Mau di press lagi ya? Betul. Oke, kita mau masukin air. udah jadi nih mas? Udah dong, udah. Untuk harga ini berapa ya mas? 22.000. Top up-nya 20.000. Wow. Murah sekali ya? Murah. Murah. Di sini emang ekonomis banget. Bisa nggak mas bikin seblak gitu? Bisa. Berinovasi. Bisa. Martabak,
rasanya gitu kan. Iya, rasanya. Guys, pokoknya udah jadi. Ya, kita udah jadi nih. Kita coba ini. Coba ini kan. Kan menarik. Ini sponsor kita sama Tim. Maksudnya ya, kan. Gimana katanya? Sudah ada. Maksudnya kok kayak umur. Terus kayak kompor. Iya. Coba kasih lihat gimana ini. Kalau ini ada. Harganya murah cuma 20 ribu. Dan kalau siapa? 20 ribu. 20 ribu. Bu, kita tunggu lagi. Ya, kayak benar-benar kayak gini, Bu. Sebenarnya kita biasa latihan selain itu mojito. Iya. Enggak. Saya tunggu ya, Bu, kalian pertemuan. Ya, kalau bisa ada quest kalau yang matamak kan. Biar spesial versi lagi dulu. Biar biar keluar ada aja. Kami yang tinggal belok atau apa untuk bisnis itu kan harus bisa berkreasi dalam inovasi. Iya betul. Kami ini produk baru nih, saya baru dengar ngomong. Kalian tahu kan Al-Fatih Channel. Jangan lupa subscribe ke channel Al-Fatih Channel.